Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terima kasih atas responnya. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya pada siang hari ini. Sebelum memulai webinar, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Noveka dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang saat ini merupakan peserta magang sebagai data scientist di Bisa AI Academy. Pada sesi diskusi kali ini, kita akan membahas topik terkait deskriptif dan prediktif data analitik dengan KNAIM. Saya mau share tray dulu ya. Apakah sudah Oke. Empat materi yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama, kita akan sedikit membahas terkait kemampuan berpikir analitik, lalu membahas terkait deskriptif and predictive data analitik, lalu kita akan lebih banyak melakukan praktikum data analitik dengan tools KNAIM, dan kita akan belajar bagaimana membuat decision making dengan data analitik. Jadi, untuk berpikir analitik, kita dapat melakukan tiga hal berikut. Yaitu yang pertama, mengembangkan skeptisisme dan rasa ingin tahu yang sehat. Jadi, skeptisisme adalah sikap mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu, dalam hal ini adalah data, karena adanya keyakinan bahwa segala sesuatu bersifat hipotesis. Artinya, sebuah tindakan untuk melakukan pembuktian terhadap asumsi pada sebuah data. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan berulang pada beberapa data untuk lebih dekat dengan kebenaran. Selanjutnya, menurut Jones Roy, untuk melakukan skeptisisme dilakukan dengan we should not ask does the data say, but ask who collect it, how they do it. PT-nya nggak jalan ya? Jadi secara garis besar, ketika melihat sebuah data atau grafik, kita juga perlu nih mempertanyakan siapa yang mengumpulkan data tersebut, bagaimana cara mengolah data tersebut, dan bagaimana teknik pengolahan data itu dapat mempengaruhi interpretasi data. Kita masuk ke pemahaman deskriptif. Jadi dapat disimpulkan bahwa deskriptif analisis adalah upaya memahami apa yang terjadi dengan menganalisis data historikal. Sebagai contoh, pada data tingkat di Indonesia 2015 sampai tahun 2021, grafik ini kita mengetahui bahwa terjadi peningkatan pengangguran yang cukup tinggi pada tahun 2020. Nah, kita di grafik ini dapat lihat ya, nah tahun-tahun sebelumnya tuh kayak stabil aja gitu. Tapi tahun 2020 ada peningkatan yang drastis. Nah, ini perlu dicurigai ada apa gitu. Seperti yang kita tahu bahwa tahun 2020 tuh kita menghadapi pandemi COVID-19 dan berbanding lurus dengan adanya gelombang pemutusan kerja. Oleh itu, menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka di tahun dulu. Nah, ini adalah contoh deskriptif analitik, teman-teman. Next, deskriptif analitik biasanya dilakukan dengan cara yang pertama adalah perhitungan kayak Excel, kita melihat timun, data rata-rata atau melakukan perhitungan. Nah, kedua adalah melakukan
time series atau mengambil data pada urutan waktu tertentu. Jadi kita dapat melihat misal penjualan di hari tertentu, misal kayak 11-12 gitu. Adalan atau dalam penutupan atau kurun waktu sakun. Nah, yang terakhir adalah specific time. Contohnya tuh ketika kita ingin menganalisis bagaimana grafik penjualan gamis gitu di bulan Ramadan, maka kita dapat menggunakan specific time ini. Tuh. Kita masuk ke pembahasan predictive analytics. Dapat disimpulkan bahwa predictive analytics adalah upaya mengetahui apa yang akan terjadi dengan menganalisis data historical. Sebagai contoh, population division tahun 2000 dilakukan sama rakyat udara dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2000. Dari ini kita dapat bahwa ya urutan pertama 1,5 miliar juta jiwa. Dan Indonesia ada di urutan. Nah, ini adalah kritik yaitu forecasting. Forecasting ini tentunya dilakukan dengan melakukan analisis pada data-data historical, data-data tahun sebelumnya. Apa? 2005 sampai 2020 untuk ramalkan bagi tahun itu. Next adalah predictive analysis dilakukan dengan analis atau trend analis yaitu forecast. Nah, yang kedua adalah klasifikan dapat dilakukan decision tree, logistic regression dan random forest. Nah, yang terakhir adalah clustering dapat dilakukan dengan k-means, k-median. Next, tadi kita udah sedikit menyinggung ya tentang training ini apa sih? Itu software open source, data analitik, reporting, dan integrasi. Bisa menyatukan berbagai komponen learning dan data mining dengan konsep diagram data. Jadi misal teman-teman setelah diskusi ini tertarik untuk belajar data analitik menggunakan KNIME, teman-teman dapat download KNIME di kotak yang biru. Next. Ini adalah penampilan KNIME. Jadi kita langsung aja ya ke praktikumnya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Belum ada ya, jadi kita lanjut ke KNIME-nya aja ya. Apakah sudah terlihatnya? Nah, jadi ini adalah tools kena juga untuk analitik. Aku kecilin dulu ya sedikit. Nah, ini adalah project terkait descriptive analitik. Jadi di apa aja? Ini ada KNIME Explorer. Jadi kita project simpan tuh dapat di sini. Sama ini kita dapat cari node-nya tuh di sini. Nah, node tuh apa sih? Node tuh yang ini nih, teman-teman. Ujung. Nah, ini namanya node. Yang garis ini namanya connection. Nah, ini node monitor itu untuk menggunakan datanya. Nah, di sini description itu digunakan untuk menjelaskan fungsi. Nah, ini adalah description-nya. Kalau dilihat secara keseluruhan ini pusat atau orang gitu. Kayak satu nah sama ada L connector, aku reset dulu. Jadi di KNIME itu pakai sintak gitu kalau untuk melakukan data analisis. Jadi kita tinggal memilih node yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kayak traffic light gitu ya. Nah, yang kuning itu artinya datanya selesai, running-nya belum selesai. Kalau yang merah itu berarti gagal. Nanti yang hijau artinya berhasil. Nah, di SG connector ini kita memasukkan
Nah, kebetulan database SQL, ntar saya agak ngelag. Nah, ini tadi caranya tuh memasukkannya ke kanan. Configure. Nah, di sini saya memasukkan database NordWheat itu isinya data penjualan, data pembelian gitu. Terus tanggal pembelian gitu. Employee segala macam, banyak ya data-data di sini. Nanti kita pilih yang mana yang akan digunakan untuk menganalisis. Lalu klik OK dan running di Kinine itu namanya execute. Nah, kan. Ini udah berhasil ya, udah hijau. Lalu karena datanya seperti yang saya bilang tadi banyak, nggak mungkin semuanya kita analisis, makanya memilih perlukan saya itu, saya memilih tabel-tabel yang diperlukan. Yang pertama saya tabel order, tabel order detail, tabel produk sama tabel kategori. Ini cara memilih tabelnya. Nih select tabel. Nah ini di NordWheat ini bit ini, jadi kita tinggal milih kita mau menganalisis yang mana. Karena saya milih order, saya pilih order. Order. Ini sudah order detail. Sudah order detail ya. Kayak gini teman-teman, sama aja. Oke, terus. Terputus nggak ya suaranya? Saya coba share screen lagi, tadi terlempar ya. Ini udah kita pilih ya tabel yang akan digunakan. Lalu saya mau mencoba menggabungkan tabel-tabel ini menjadi satu satu data gitu. Configure. Terus kita pilih ID. Nah, ini tadi kita order ya. Pilih tabel order, maka kita pilih order. Terus oke. Okay. Di sini saya mau menggabungkan produk dan kategori. Jadi saya pilih kategori dan ID. Lalu di sini baru produk deh kayaknya. Nah ya, udah benar. Oke, jadi di sini menggabungkan order, di sini menggabungkan kategori, di sini menggabungkan produk. Kita coba jalankan ya. Nah, ini kan datanya belum keluar ya di Node Monitor, jadi kita harus minta bantuan DB Reader itu untuk menjalankan. Nah, ini datanya sudah terlihat nih yang kita akan lakukan analisis. Nih, seperti ini. Jadi, ini ada informasi terkait data-datanya di mana terdapat 2155 row dan kolomnya ada 30. Ini data yang udah kita pilih ya teman-teman tadi. So, tapi itu masih terlalu banyak menurut saya. Jadi kita harus memfilter lagi data-data yang diperlukan untuk melakukan analitik. Karena kita mau melakukan analitik terkait kategori name atau gimana ya, kategori name tuh misalnya isinya kayak ada seafood, beverage gitu-gitu. Jadi kita fokus ke nama-nama produknya gitu. Ini kan tadinya ada di exclude ya. Nah, kalau mau menginclude kan tinggal digeser ke kanan aja kayak SPSS gitu. Tapi saya cukup untuk 6 data ini, jadi oke, okay, klik oke. Okay. Coba jalankan. Nah, di kolomnya lebih simpel, lebih tertata gitu apa yang diperlukan. Dengan fitur node filter.
Nah, terus kita jalankan lagi. Nah, kalau ini row filter lagi. Jadi misal kita pilih nih tadi kolom yang mana, kolom kategori name. Untuk kita mau menganalisis apa? Apakah meat, apakah seafood, apakah condiment. Jadi saya pilih seafood ya. Ini maksudnya include adalah seafoodnya aja gitu. Nah, kalau exclude semuanya kecuali seafood gitu. Karena kita mau melihat seafood, jadi saya pilih include ya. Oke. Jalankan. Nah, gitu. Jadi nih datanya udah seafood semua. Terus ini group by. Nah, di group by ini kita dapat melihat jumlahnya, misal jumlah quantity dari seafood itu ingin di. Nah, di sini nih bisa dilihat nilai minimum, maksimum, atau rata-ratanya gitu pakai ini aggregation-nya. Tapi bukan itu ya, ntar jalanin dulu. Nah, ini herd quantity-nya. Jadi tanggal segini penjualannya segini, tanggal 19 penjualannya segini, tanggal 18 hanya satu gitu. Jadi lebih dikit datanya dan lebih mudah untuk dianalisis. Nah, selanjutnya di KNAIM juga kita dapat melakukan manipulasi data. Jadi manipulasi data itu bukan ke hal yang negatif ya. Misal kita kayak di Excel gitu menggunakan rumus MEAT atau LEN gitu. Nah, di KNAIM juga bisa. Itu namanya string manipulation. Misal nih, tadi kita mau yang tanggal ya. Tanggal itu kan isinya tadi tahun, bulan, sama tanggalnya. Jadi kita kayaknya nggak mau pakai tanggalnya nih, pengen pakai bulannya aja. Kita coba pakai substring, terus order date. Tadi startnya yang pertama ya dari tahun 0. Berarti jumlahnya itu tahunnya ada 4, strip 1, tanggal berarti 7 ya. 7. Nah, kita dapat nge-replace kolom itu. Misalnya tadi kan kolom order date ya. Nah, nanti datanya diganti dengan data ini di mana tanggalnya tuh dihapus. Tapi saya nggak mau replace, jadi pengennya nambah kolom baru aja. Jadi seperti ini. Boleh klik OK. Jalanin. Nah, gini. Jadi kita dapat membuat kolom baru di mana hanya tahun dan bulan aja. Next, kita akan coba group by. Nah, group by-nya tuh jadi pengen lihat misal penjualan seafood di pada tahun atau bulan tertentu gitu. Jadi milih yang dianalisisnya adalah kategori name dan tadi order date yang sudah kita manipulasi gitu. Nah, ini perhitungannya. Jadi kita ingin melakukan quantity-nya tuh di jumlah, di rata-rata dan mencari nilai minimum dan maksimum. Lalu klik OK, jalankan. Nah, ini kita sudah sampai di visualisasi datanya ya. Di bar chart kita execute dulu. Nah, di sini kita bisa pilih nih mau kategori name atau tadi ya, data yang udah kita manipulasi. Aku pilih kategori name dengan aggregation-nya sum jumlah. Ini yang ditampilkan, lalu coba jalankan ya. Ini langsung. Ntar agak nge-lag. Nah, ini sudah tampil.
Bentar ya, teman-teman. Nah, ini bar chartnya sudah mulai terlihat. Nah, gini, jadi kita bisa satu paket sekalian melakukan visualisasi data. Nah, ini tadi produk-produknya ada beverage, condiment, meat, seafood. Ini yang kita lakukan visualisasi jumlah, rata-rata, nilai maksimal, sama nilai minimal. Kayak gini, kira-kira. Next, kita mau memfilter data lagi. Misal nih, dari kategori yang tadi, kita hanya pengen kategori name yang memiliki unsur O gitu. Jadi caranya kita klik bintang, terus O gitu, huruf no, huruf O. Terus kita oke, coba jalankan. Nah, maka kategori name-nya hanya yang ada huruf O-nya gitu. Terus kita selanjutnya ke pivoting ya. Coba mau melakukan gimana penjualan. Tadi kan kalau nilai nilai maksimum minimum gitu ya, statistical. Kalau ini ngelihat gimana melalui time series gitu, dari tahun ini berapa banyak gitu-gitu. Jadi di grup kita menganalisis kolom tahun bulan yang sudah kita manipulasi tadi. Di pivot kita masukkan kategori name-nya. Dan di manual regresinya kita masukkan jumlah. Oke, kita jalankan. Nah, ini datanya. Untuk tahun segini, yang pada kondimen jumlahnya segini. Jumlah dari jumlah quantity. Atau kita mau coba visualisasiin aja ya biar gampang. Nah, ini udah dimasukin ya yang masuk visualisasi datanya. Terus ini kita pilih nih. X-nya apa? X itu yang garis bawah ya. Jadi kita pilih yang bawahnya tuh menjelaskan tahun bulan. Oke. Yang bar chart-nya sama. Ini tinggal pilih tahun bulan, terus pilih sum. Ini jalankan, ini jalankan. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, agak loading ya teman-teman. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ini udah keluar yang bar chart-nya. Bentar, agak sedikit loading. Nah, gini. Jadi kita dapat melihat statistik dari kurun tahun tertentu. Ini dari tahun 2012 sampai tahun 2014 ya. Nah, gini. Kita dapat melihat bahwa warna toska ini condiment, warna kuning ini confection, warna hijau ini produce, nah warna ungu ini seafood. Next untuk bar chartnya gini. Cuman ini karena datanya terlalu banyak ya, tahunnya kayak gini. Agak penuh gitu visualisasi datanya. Kita yang lebih sedikit aja. Nah, ini configure. Nah, ini untuk tahun 2013 saja. Kita mau lihat gimana jalanin. Pivotnya masih sama ya kayak tadi. Grupnya isi tahun bulan, pivotnya kategori name sama lah. Jalanin sama ini sama aja sih sepertinya. Ya, kita jalanin aja ya. Untuk melihat perbedaan visualisasi datanya.
Nah, ini jadi penjualan pada tahun 2013 saja gitu caranya. Kita dapat menampilkan ini dan menganalisis setiap bulannya. Nah, kita tahu bahwa pada bulan 6 ini ada penurunan di semua produk, tapi untuk produk dari produk itu nggak berpengaruh. Makanya kita harus mencari tahu nih alasannya kenapa di bulan 6 ini terjadi penurunan berbarengan semua produk. Itu ya manfaatnya visualisasi data tuh ya memudahkan kita mengambil keputusan. Nextnya tuh yang gambarnya belum ada ya. Kurang lebih kayak gitu sama ya. Nah, kalau yang raw filter lagi nih apa nih? Nah, ini misalnya kita pengen ganti yang mid aja gitu. Terus jalanin. Tadi kita udah seafood ya. Nah, ini raw filternya. Kita filter lagi. Berdasarkan range. Jadi kita pengen melihat dari tahun 2013 sampai misal 2016. Tadi jauh ya. Misal 2014 saja. Oke, jalankan. Nah. Jadi ini datanya. Benar-benar. Ini 2013 doang berarti. Ini kita terus aja 2015. Sama kayak tadi, group, pivot, sama manual regression-nya. Misalnya mau tadi sum ya, nah ini coba kita rata-rata ya. Jalankan. Nah ini tahun 2013 sama 2014. Karena tadi tertingginya 2015 ya kita naruhnya. Jadi 2015 tidak termasuk. Kita lihat visualisasi datanya. Nah, ini penjualan daging pada tahun 2013 sampai 2014 paling rendah itu ada di bulan ketiga 2014. Ini ya teman-teman, jadi data analitik itu seperti ini, khususnya deskriptif analitik. Coba memahami data. Data yang terjadi, apa yang terjadi pada data gitu. Nah, next kita mau ke prediktif analitik. Jadi tadi kan contohnya udah forecasting ya. Nah, saya mau coba yang clustering nih teman-teman. Ya, terlalu gede ya. Kita kecilin, di sini bisa dikecilin. 75. Di sini saya pakai clustering. Nah, kita lihat dulu. Ini kita riset dulu ya. Konfigur. Nah, jadi ini kita menganalisis, melakukan clustering, clustering analisis iris. Iris tuh bunga, kalau nggak salah. Iya, di bunga. Terus kita kita jalankan. Nah, ini. Kelasnya nih, ada iris sentosa, iris setosa, iris apa nih? Nah, kita bisa lebarin. Versi color, ada iris virginica. Ini datanya. Nah, kita mau melakukan partisi nih. Jadi partisi itu apa sih? Untuk melakukan clustering, kita tuh harus melakukan training data gitu. Misal 95% dilakukan training, 5%-nya untuk tes. Nah, ini kayak gini. Jadi kita pilih 95% untuk training, sisanya untuk tes nanti. Nah, tesnya tuh di sini. Gitu. Coba kita jalankan ya. Nah, udah. Nah, lanjut kita melakukan analisis clustering. Kita configure nih. Jadi, apa sih yang mau kita klasifikasikan gitu? Clusteringkan gitu. Ya, benar. Nih, ada sepal, ada petal. Lupa ya, sepal tuh kayaknya kelopak bunga atau kelopak daun gitu. Pokoknya, menganalisis lebar sama tinggi daun gitu.
berapa klaster yang kita pilih. Misal kita pilih 3 nih, bisa ditambahin kok, tapi kayaknya 3 aja cukup karena tadi kategorinya ada 3 doang. Ini iteration itu berarti kategori pengulangannya ya, maksimal number pengulangannya. Oke, ini kalau misalnya nggak mau bisa di kesiniin, tapi kayaknya butuh. Jadi semua dianalisis, klik OK, jalankan. Nah, ini kita dapat lihat. Ini ada dikelompokkan ya, ada cluster 2, ada cluster 0, ada cluster 1. Jadi totalnya 3 cluster. Kalau kayak gini mungkin kita sulit yang lihatnya apakah data itu berkelompok atau enggak. So, kita mau jalan ke visualisasi datanya aja nih. Jalankan semua. Langsung ke scatter plot aja ya. Oke. Kita mau lihat visualisasinya. View scatter plot. Nah, gini visualisasi datanya. Nggak terlalu kecil kan. Nah, kita bisa lihat nih yang mana iris yang konsisten. Yaitu yang hijau segitiga ya. Nah, ini semuanya sama. Kalau yang ini nih ada X tapi dia coklat, ada kotak tapi dia hitam. Berarti ini tidak konsisten ya. Makanya dari clustering tuh tidak 100% gitu datanya valid. Gitu ya teman-teman. Terus kita coba di sini ada apa aja? Ya, ini ada. Bentar. Nah, kita bisa milih nih yang X-nya yang mana, yang Y-nya yang mana. Misal X-nya tuh bisa dipilih untuk visualisasi datanya. Terus kita close aja. Nah, ini sebelum-sebelumnya ini apa sih? Nah, ini untuk memilih fitur-fitur pada visualisasinya gitu. Misal nih, iris sentosa satu kita warnain hijau, hitam sama coklat gitu. Atau kita bisa ganti warna kayak gini. Tapi ini kayaknya terlalu pastel, susah membedakannya. Jadi lebih kuat yang set 1. Jadi saya pilih set 1. Oke. Jalankan lagi. Ini itu untuk memilih bentuknya aja sih, teman-teman. Misal mau kotak atau apa gitu, terserah. Yang penting tidak terlalu mirip sama mudah untuk membedakannya. Nah, udah selesai. Jadi, misal kita lakukan tes ya. Udah, ini udah dites. Nah, tuh. Yang paling konsisten adalah cluster 2 tadi, yang iris atau saya. Nah, kayaknya tuh ini ada lagi yang virginica nih, ada yang jadi cluster 1, cluster 1, harusnya kan dia cluster 0 gitu, makanya tidak 100% valid gitu. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Belum ya? Oke, next, terakhir kita, oh ya, studi kasusnya dulu ya. Jadi cluster ini biasanya digunakan untuk apa sih? Kok teman-teman sadar, kita algoritma YouTube ataupun Shopee. Jadi clustering ini berusaha mengkelompokkan. Misal teman-teman sering menonton kartun, maka YouTube akan selalu merekomendasikan video-video terkait kartun. Suka otomotif, maka YouTube akan berusaha merekomendasikan video-video terkait otomotif gitu. Sama Shopee pun begitu, ketika teman-teman lebih suka belanja baju, maka akan mempromosikan baju, apa rekomendasinya tuh akan lebih banyak baju dan makanan pun seperti itu. Jadi gunanya clustering tuh di dunia industri kayak gitu. Next adalah decision tree. Nah, decision tree itu ada yang tahu apa? Kayak pohon gitu loh. Bukan pohon sih, maksudnya kayak berbentuk pohon gitu decisionnya. Nah, itu coba kita riset dulu ya. Nanti kita lihat decision tree itu seperti apa. Kita coba configure. Nah, ini kita menggunakan data wine.
Ini datanya dari Kenaim ya teman-teman. Wine table. Oke, jalankan. Sama sih partisi kayak tadi ya. Ada data yang digunakan untuk training, ada yang untuk tes. Saya tetap pilih 95. Tapi di sini Kenaim tuh merekomendasikan bahwa 80% untuk training, 20% untuk testing. Tapi itu tergantung dengan kemauan teman-teman milihnya berapa gitu. Ini coba kita jalankan dan lihat datanya. Nah, di sini ada komponen-komponen dari wine, yaitu fixed acidity atau density atau pH gitu-gitu. Nah, ini hasil akhirnya adalah menggambarkan apakah wine ini yang berwarna putih atau merah gitu, teman-teman. Nah, di sini ada informasi dari itunya ya. Tabelnya ada 6172 row dengan 13 kolom. Next, kita akan jalankan ini nih. Decision tree-nya. Oh, coba konfigur dulu ya. Nah, berdasarkan tadi hasil akhirnya adalah membedakan wine berdasarkan warnanya gitu. Nah, ini bisa color di sini. Nih, reduce error pruning itu artinya misal ada data yang anomali itu akan dihapus. Maka kalau nggak mau ya nggak di checklist, tapi kalau menurut saya perlu sih. Nih, ini di checklist. Terus ini sih yang perlu diperhatikan lagi adalah ini nih, binary nominal split. Jadi nantinya akan ada berapa split pada decision tree kita. Nah, saya pilih 9. Oke, jalankan. Nah, ini visualisasi datanya. Sama sih, ini tinggal di oke aja. Terus jalan. Ini agak sedikit menunggu ya, teman-teman. Nah, kita lihat visualisasi datanya. Ini bisa ditambah atau bisa lebih luas lagi melihat datanya. Tadi kita pilih 9 ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 9 ya. Nah, ini cara bacanya gimana sih teman-teman? Nah, misal kandungan sulfur dioksida kurang dari 66,50, maka warnanya merah. Ini bisa dibesarin gini. Misal lebih besar dari 66,50, warnanya akan putih gitu. Nah, misalnya di bawah sini nih ada residu sugar kurang dari 8,20, maka warnanya merah. Jika lebih besar dari 820, maka warnanya putih. Nah, cara baca decision tree itu seperti itu, teman-teman. So, ini boleh di-close. Dan ini kita melakukan prediksinya apakah training data yang kita lakukan itu sudah valid. Nah, di sini nih. Kita fokus ke ini ya, color sama prediction. Nah, ini udah sama semua ya. White, color-nya white, prediksinya juga white. Jadi ini bisa dikatakan sudah valid. Seperti itu. Sekian praktikum kita. Oh ya, contohnya dulu ya. Decision tree itu biasanya digunakan untuk mengambil keputusan. Contoh, misal kelulusan mahasiswa. Untuk misal nih, tahunnya harus penentuan kumulat lebih besar. Tahunnya tuh 4 tahun masa kuliahnya atau berdasarkan IPK-nya gitu-gitu. Penggunaan dari decision tree ini. Sejauh ini apakah ada pertanyaan?
Kita lanjut ke sesi ini ya. Tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Atar. Untuk notnya, apakah ada aturan penunjuk alur penggunaan notnya atau kita mencari tahu sendiri not mananya? Oh iya, jadi saya share screen lagi ya. Nah, notnya tuh kan mungkin kita bingung ya. Misal dari sini mau pasang not apa gitu. Nah, caranya tuh kita pertama misal kita nih SQLite connector aku copy dulu ya. Copy terus paste sini nih. Nanti di KNIME itu kita dapat melihat ini nih, workflow coach gitu. Jadi setelah ini, baiknya kita menggunakan note yang mana gitu, ada presentasinya di sini. Tuh. Atau kalau mau belajar ya, kita bisa nih pakai kayak tadi aku example dari KNIME, double click. Bentar, agak ngelag ya teman-teman. Nih, loading nih. Jadi KNIME itu juga menyediakan pembelajaran-pembelajaran gitu terkait data analitik. Nah ini big data gitu. Misal kita mau big data connector. Nih, kita klik ya coba. Oh, klik kan kali ini. Nah, open. Ternyata ada loading. Jadi cara untuk mengetahui runtutan note nya atau ternyata seperti ini gitu. Oh ini enggak ini ya. Kan yang analitik aja ya, karena kita kan kita lagi belajar data analitik. Nah ini. Agak ngelag ya teman-teman. Kayak tadi gitu, misal mau belajar time series. Ya tinggal dibuka aja nanti KNIME tuh nyediain kayak gini ya nih. Nah gini, jadi kita bisa belajar gitu di sini. Kecilin ya teman-teman. Ini udah di sini juga biasanya datanya sama KNIME. Itu US dollar rate. Nah ini datanya kita gunain data ini untuk melakukan data analitik tuh, atau nggak bisa juga kok ini diganti ya. Misal kita pengen pengen pakai data kita gitu, bisa tinggal di browse aja sesuai letak data yang teman-teman punya ya, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Gimana Kak Atar, apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ada dari Kak Mutia ya. Untuk ambil datanya, apakah hanya data SQLite? Sebenarnya sih bisa pakai format lain. Kalau saya dulu, saya pernah pakai Excel ya. Nah, ini. Di sini aja nih. Nah, ini bisa nih pakai Excel Reader. Jadi nanti yang kita configure adalah file Excel yang masukin di sini gitu. Nah, ya kayak gitu. Bisa Excel juga, bisa SQLite juga, mungkin data-data yang lain juga bisa sesuai dengan nanti misal boleh di search di internet gitu, data data teman-teman tuh apa gitu, notnya apa gitu. Biasanya ada di KNIME Hub tuh ada panduannya gitu. Gitu Kak Mutia, apakah sudah terjawab?
Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup ya. Ya, oke, kita sudah sampai di akhir acara nih, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sampai ketemu di sesi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.